Hai Sobat Linuxer, hari ini saya akan unboxing wireless router merek JBT-Link JBT3526. Router ini saya beli melalui AliExpress. Ini tampilan depannya. Tersedia 10 LED indikator, 1 micro SD card slot, 1 USB 3 port, 4 LAN port, 1 WAN port, tombol reset, dan DC power port. Di belakang terdapat 2 konektor antena 2,4 GHz, 2 konektor antena 5 GHz, dan 2 lubang di samping kiri kanan untuk antena 3G dan 4G. Ada slot buat SIM card, tapi saya tidak yakin ini berfungsi. Di dalam paketnya terdapat buku panduan yang sayangnya berbahasa Mandarin, satu kabel LAN RJ45, board visor buat nempel di dinding, rack mount kit buat ditaruh di rak, dan 6 buah antena. Nah, ini adaptornya, DC 12V 2,5A. Adaptor ini perlu overstaker universal biar bisa dipakai di colokan listrik Indonesia.